Ini nah. Hah? Kita pakai aroma. Oh, udah copot aja tutupnya dimakan lah ya. Copot sih. Nah, jadi kalau batuk begini mau kita dikeropin sini nih. Oh, enggak ini kagak licin ya. Cium tangan yang gini. Gini tuh tangan. Aduh, perih banget. Enggak. Ya, merah ke atas. Kamu nanya. Makanya jangan begadang. Orderan yang malam-malam jangan diterima ya, Ras. Nyamuk. Diam. Aduh, selak-selakan ya, tau. Tengah-tengah tenggorokan, diam. Sakit banget ah. Di sini, kalian lihat di sini ya. Si anginnya masuk bisa merah. Bukan anginnya masuk bisa merah. Besok harus pakai jaket. Kok kalau mulai ini baru mau merah, kok harusnya dulu. Sakit banget. Banyak kemana? Ya nganter anak sekolah. Kalau misalnya kamu yang mau nganter, ya kalau masih saya nganter nggak apa-apa saya. Nganter. Papa mau di jalan, Kai. Kenapa sih? 11.17. Orang nanti telung bulu acan. Ya kan itu kan safety namanya, bawa anak nanti dibawa ngebut-ngebut katanya enggak sayang anak, toh. Aduh. Eh, sih enggak merah. Enggak merah bagaimana? Kau lihat sendirilah. Ya gitu enggak merah dari mana nih? Yang perih beneran asli ya. Tidak, kamu tidak silakan duduk nonton TV manis. Perasaan tadi nggak batuk dah, nggak ini. Ya silakan. Kamu jadi batuk sih. Apa ini? Iya jadi batuk. Tadi kan nggak batuk. Nah itu merah kan tuh. Kita pijetin. Oh, begini kirain sakit siapa yang repot aku kan? Bukan pacar kamu yang pertama. Bukan pula gendakanmu atau simpenanmu. Ya tas. Merinding kok. Sakit pala. Hati suruh pijitin biar habis dikerok. Dibaikin bagaimana ya tas? Dinding, Pak, dinding.
merinding dulu atau pada berupa depan kita merinding, kita sudah biasa dipegang. Merah-merah ini coba bikinin, diam. Lu lemas aja, lemas. Ya, iya bener, kesini. Lemas. Kalau lemas, enggak kan ini lemas. Saya lemas ya. Lemas. Mau urut umur tekrakin, jadi enggak usah lemas lah. Enggak, lemas. Lemas. Mama, enggak biasa loh. Takut. Tasnya baru enak peluk gitu deh. Enggak sih, kamu gerakin enggak dikerak enggak, tapi pelan-pelan memang kamu tinggal lemes itu doang gini loh. Lemes. Lemesnya aja enggak dikerak enggak kok. Kakinya mau di mana yang ada ini? Hmm. Kakinya. Lemes aja gitu. Enggak di ini enggak. Kamu nunduk terus. Sini di ini. Mana ada aja kamu mah. Kamu jadi yang kayak gini mulu kayak bulldozer. Gimana sih? Asal kamu ini nunduk. Ya udah besok cuci taruhin ngumpulin sana banyak banget dari turin kok itunya. Oh makan durian itu waktu di kasur disuapin. Iya. Orang sebelum itu makan durian nggak batuk sih beneran. Maksud. Ya karena memang kamunya lagi panas-panas ya kemarin. Jadi demam-demam. Iya lagi panas dikasih durian ya udah. Nanti kalau nggak dikasih katanya makan dimakan itu sendiri. Kalau berdua tasnya doang. Ya enggak nyampe lemak begitu bau nih. Ya, tas. Kita kasih supaya dia makan berdua semua bertiga dapat ya, tas. Ya kan tas. Ada kamu. Apaan? Kemudiannya. Nggak tahu kan yang ditanya apa. Ngerti lah. Udah doain mama tuh biar cepet sembuh. Hah? Biar nggak cepet sembuh? Apa cuy? Ih kamu ngomong lo ya. Kamu yang ngomong kamu doain begitu sama mama lo ya. Oh, kamu lo ya. Kamu ya ini ada video suaranya lo ya. Iya lah. Kamu yang doain begitu. Oh, itu mah. Anaknya mah yang doain begitu mah. Bapak yang ngomong baik-baik biar mama cepet sembuh. Jalan-jalan mani sekolah jadi kan ada yang nganterin. Oh dia nggak jemput. Iya kayak gitu doanya jelek banget begitu ke mamanya. Mama yang sakit bukan di sini atau apa tiba-tiba. Jalan 2 hari juga aku lemes banget jalan 2 hari. Udah yang minta sendiri nggak dijemput kok. Syukur. Kenapa miss? Kamu nanya. Oh pulangnya jam 12.45 kok. Kenapa kok pulang ngeburuan? Hah? Kan kalau pulang seperti biasanya kan jam 12.45. Sekarang gak belajar ya kau. Kadang jam 11. Udah ya. Ternyata kok pulang jam 11. Dan habis itu kok ngelayap ke tempat mesin capit. Udah pulang jam 1 lewat. Mari mesin capit biara kok. Ayo doain mama biar cepet sembuh. Itu kemarin demam sekali. Demam banget kemarin. Hari Sabtu Minggu dia demam sekali. Panas banget badannya. Gitu. Nah terus diterapi sama papanya. Hari Sabtu. Akhirnya Sabtu sore sudah agak mendingan. Udah gak panas lagi, panas udah turun, badannya udah normal. Rasanya malam Minggu udah yang panas banget deh. Malam Minggu digiling, malam Sabtu dah, malam Minggu kan tadi.
masih gitu aja lupa, duit aja nggak lupa pasti. Nah, duit aja nggak lupa, hari lupa. Malam Sabtu mana? Kan dimulainya kan dari hari Sabtu, dari malam Sabtu, terus hari Sabtunya kamu paling panas, sampai Sabtu sorenya itu baru kok agak mendingan. Itu setelah dikasih madu, dipijitin, dikompres. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kamu tak tahu mana yang akan kuberikan padamu. Gitu kan? Nah, makanya dia sakit itu siapa yang repot? Tepetas. Nyong. Nyong. Kamu dikompres. Coba kalau laki-laki mana? Kita sakit pengen ayo bawa ke dokter. Enggak, kalau saya pertama dikompres, pertama ke dokter enggak mau. Mungkin ini lagi manja. Tak kompres, badan panas sekali. Badannya panas banget. Akhirnya dikompres ya. Pertama-tama saya sudah kasih obat dulu ya. Kasih obat. Kasih obat. Kok belum ada perubahan gitu. Baru hari Sabtu tuh siang-siang tak pijitin, udah dipijitin belum ada juga. Udah dikerokin, udah dipijitin, ini juga tidak bisa berkeringat gitu. Itu yang saya bikin bingung. Panasnya tinggi sekali gitu. Udah kayak di api neraka. Orang rasanya dingin banget sih. Tapi dia ngerasa dingin. Ini yang saya takutkan adalah malaria gitu. Katanya malarindu. Malaria itu dari gigitan nyamuk, tapi demamnya seperti itu. Dia itu badannya panas tapi ngerasanya dingin. Mama rasain dingin, dingin itu banget. Dingin sekali lah, itu yang saya khawatirkan akhirnya apa? Oh iya. Mau tak mau saya harus transfer energi nih separoh. Itu jadi ini dibuka bajunya telanjang, badan bagian punggungnya ditempelkan ke dada saya gitu. Baru dia berkeringat, saya juga berkeringat gitu. Nah, terus dibalik, gantian dada depannya tempelin ke dada depan saya. Nah, berkeringat. Akhirnya Sabtu sore dia sudah mulai bisa bangun walaupun masih tidur-tiduran mulu. Tapi kalau emang rasanya gitu, misalnya badan panas tapi dirasanya dingin, itu yang dikhawatirkan adalah malaria. Apalagi sekarang kan memang nyamuk lagi disebarkan oleh Dinas Kesehatan. Dari Kementerian Kesehatan lagi disebarin sebuah nyamuk malaria untuk melawan DPD gitu. Memang bibitnya lagi disebarin. Demam berdarah. Itu juga harus diinikan. Diwaspadai. Terima dari pemerintah sendiri lagi nyebar nyamuk. Kenapa? Bibit nyamuk. Ya untuk saling berlawan tapi ya gitu. Malaria untuk lawan DPD. Nah ya biar mama cepat sembuh ya, nanti biar dia bisa cek ikan lagi. Ah gitu ya Jo. Ah gitu. Suaranya kan beda, coba itu suara ma. Ah. Ah lagi. Ah. Lebih lagi. Ah. Ya gitu kali. Sekarang banyak kan katel-katel gitu ya. Konten-konten barunya dia kayak katel kan katanya. Garuk-garuk mulu. Cepat sembuh ya. Ya.